Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat trailer sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 7 Juni 2023 episode 79. Pada akhirnya kali ini Eyang Retno sudah diperbolehkan pulang ke rumah setelah melewati masa kritis dan mendapatkan donor darah dari Mila. Dan kali ini ternyata Adara telah kembali dan benar-benar sangat merindukan sang Eyang. Karena seperti kita ketahui sebelumnya di sinetron Magic 5, Adara sakit, namun kali ini mereka sudah berkumpul kembali. Terlihat Adara memeluk sang Eyang yang baru saja pulang dari rumah sakit. Sementara itu, Rasya yang sedang menyuapi sang Eyang pun benar-benar hanya menggelengkan kepala melihat tingkah adiknya tersebut. Namun, kali ini memang Adara ya guys yang selalu banyak tingkah, namun semuanya membuat suasana semakin mencair. Namun kali ini kita senang dengan kembalinya Adara di sinetron Magic 5 ini. Dan terlihat kebersamaan dan juga kehangatan terjadi antara Rasya, Adara dan juga sang Eyang. Nampaknya kali ini Eyang Retno benar-benar sudah pulih dari sakitnya akibat tabrak lari yang dilakukan oleh Miko. Dan pada akhirnya mendapatkan donor darah dari Mila dan kondisinya mulai membaik. Dan semua cucu-cucunya pun termasuk Rasya dan juga Adara menginginkan sang Eyang cepat kembali pulih dan bisa memasakkan masakan favorit anak-anak Magic 5. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa? Saksikan terus Magic 5 setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.